bingung. Bukannya dokter? Bukan. Bukan. Beneran saya di rumah sakit itu. Ini gak apa nih sih? Gak apa. Di rumah sakit itu posisi saya sekarang itu kepala bagian GA CTU gitu. Saya membawa kalau masalah dokter itu saya megang perizinan semua dokter. Jadi semua dokter yang ada di medis lah perizinan saya megang. Oh gitu. Itu semua perizinan rumah sakit, semua perizinan dokter itu saya pegang. Gitu. Tapi kerjaan saya sendiri saya membawahi itu unit TU, unit driver, ya kurir, umum di bawah saya. Nah ini secara nggak langsung mematahkan ada omongan-omongan jangan masuk KN kan? Kalau masuk KN, oh jadi apa? Dibuktikan sama Bang Ige. Kerja di salah satu rumah sakit yang besar dan bagiannya ternyata luar biasa. Ini lah contohnya gitu. Iya. Kan kalau kata pribiasa jangan lihat luarnya doang. Nah, itu dia. Enggak, karena kan masih banyak nih Bang ada omongan-omongan terutama sih dari ibu-ibu Bang ya. Mungkin karena mungkin tahu KN seperti apa gitu Bang. Iya, emang benar. Itu mah benar. Iya. Tapi enggak itu mah. Tapi enggak ngejamin maksudnya masa depannya ketika udah lulus kan ternyata balik lagi ke individunya masing-masing. Iya. Enggak, yang gue rasain sekolah di Karya Negara itu justru mendidik mental sih buat gue, gue pribadi. Gue dibentuk menjadi mental yang kuat. Benar. Gue nggak pantang nyerah, karena memang gue dari zaman sekolah seperti itu mendidiknya. Jadi setelah gue masuk ke dunia kerja, gue ngerasain yang namanya, ya gue merangkak dari bawah, gue ngerasain. Ya gue jadi cleaning service. Benar. Ya gue jadi tukang parkir, ya gue jadi kurir. Akhirnya gue coba kuliah lagi. Emang Allah ngasih gue rezeki karena kerja keras gue. Betul. Iya benar. Ya, alhamdulillah, gue bisa dapetin posisi yang gue nggak pernah duga. Gitu loh. Kayak di, lo kayak di film-film juga nih. Semua kan ada alur ya, ada alur cerita. Tapi gue setuju Bang, kata Bang Gin apa? RKN itu mendapatkan apa mental Bang ya. Karena kan namanya kita udah masuk kerja, pasti kan kita bakal nemu orang banyak nih Bang, karakter macam-macam Bang ya. Ada yang kayak so jagoan apa gimana. Benar enggak Bang? Tapi karena udah terdidik di KN mentalnya luar biasa. Mental. Jadilah orang sekarang. Aduh. Kalau Bang Black sendiri Bang, apa nih? Kesibukan apa? Apa ya? Orang bebas juga sih sebenarnya. Freelance. Luar biasa lu. Kemarin habis bikin acara ya? Iya, alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Acara apa sih, Bang? Kebetulan kan gua kan yang namanya gua lahir kecil gede di Jakarta ya. Terus kerja juga dapat rezeki di sana. Ada kebetulan temen gua dia ngetuain yayasan namanya Alpais. Itu di RW gua tuh RW 6 khusus anak yatim sama janda-janda. Oh yayasan itu Alpais itu anak yatim. Ya alhamdulillah juga sih semenjak 2 tahun kebelakang ini kan rezeki gue lagi enak nih. Ya bagi berbagilah gitu kita ya. Kebetulan itu di kampung gue sendiri berbagi alhamdulillah setiap bulan bisa ngasih lah meskipun gak seberapa gitu. Kebetulan setahun kemarin itu gue kayak punya keinginan nih kalau gue dikasih rezeki terus nambah. Gue pengen adain acara nih, gue ajakin jalan-jalan nih buat anak-anak yatim gitu. Termasuk anak-anak Kalbobers juga nih sekarang. Iya. Kebetulan kan teman-teman semua. Biar makin berkah. Iya soalnya undang-undang 1, 2, 3 kalau yang lain gak diundang kayaknya ntar pada ngiri gitu. Udah sekalian lah yang dekat-dekat kita undang biar gak ada iri-irian gitu. Itu kemarin acara lancar Bang ya? Di, alhamdulillah di aja. Jungle Bang ya? Di jungle, waterpark. Khusus anak yatim aja ya? Iya benar. Gue anak yatim gak diajak Bang. Aduh anak yatim gak tau diri. Jadi lancar Bang ya kemarin? Alhamdulillah ya. Lancar. Lancar. Dan mau ada proyek apa lagi? Apa ya? Ya sekarang sih kesibukan ya begitu-begitu aja. Selama setahun kebelakang sama kayak setahun belakang ya paling kalau ada kerjaan yang bisa diborong ya diborong. Gitu. Jadi bos untuk diri sendiri ya. Alhamdulillah dah. Malaysia merdeka. Tapi gue juga tetap pernah ngerasain jadi orang susah. Iya. Iya dari awal lulus sekolah tuh gue kerja ada kali
10, 12 perusahaan mah enggak kesampaian jadi karyawan, udahlah mau diapain, mungkin rezeki gua bukan di sini gitu. Sekarang tapi intinya kita tetap usaha aja. Benar. Iya. Itu ya pantang menyerah Bang ya. Heeh, oh, benar. Nah, itu Bang Black kan mungkin dulu zaman sekolahnya nih Badung Bang ya. Maaf nih Bang Bandel. Tapi ya coba sekarang dia kepikiran buat apa? Nyatin kayak gitu Bang. Itu luar biasa juga sih. Oh, itu mah udah emang keinginan dalam hati ya. Namanya gue pernah hidup susah. Benar, iya. Gue kadang kan image anak STM Bang di luar sana tuh kayaknya sadis, jelek banget Bang gitu kan. Sekolah di mana lo? Di sini STM ini, ah oh, mau jadi apaan lo gitu kan? Kerjanya tawuran mulu, kerjanya nongkrong doang. Iya, itu gitu, persepsi bang. Orang. Ini juga buat orang, gue mau nambahin nih, mungkin buat orang-orang yang punya penghasilan lebih, mungkin. Kalau punya penghasilan sedekahin lah, mungkin di wilayah rumahnya dia atau apa. Gue belajar dari logika aja, kita punya duit 1M, 2M, makan pasti sepiring kenyang. Betul. Ya kan? Nggak mungkin ratusan piring kita makan. Betul. Sepiring kenyang, makan di warteg 15.000, sisanya masih berapa duit itu. Itu mudah-mudahan yang lain ya mau lah. Iya, mudah-mudahan. Itu mau ngebantu orang yang termotivasi. Ah, benar. Ya alhamdulillahnya juga di Cas sendiri juga ada kegiatannya Jumat Berkah Bang ya. Bang Geng enggak ngerti. Iya, benar. Bang. Dia pernah cerita nih, juga. Pernah ikut juga dia. Dia pernah cerita juga. Oh iya. Ya alhamdulillah lah, maksudnya kita juga terpikirkan ke arah ke sana juga gitu Bang. Iya, benar. Karena biar timbal baliknya juga baik lagi ke kita gitu. Ya, kalau dari bawah ini Bang. Biar anak-anak nih yang mungkin belum pada kerja bisa mengikuti lah gitu kan. Bang Awen nih kayaknya kan usahanya apa aja gitu, maksudnya bisa gitu dijalanin gitu Bang. Tetap yang namanya ini matak, gue juga ngerasain namanya kerja di perusahaan ya kan. Ketika lulus alhamdulillah 3 bulan 4 bulan nganggur masuk sanyo belum habis kontrak, gue ngundurin diri pindah ke toa. Emang kebetulan di situ, maaf ya, bukannya ngagulin wak gue ya, emang namanya di manager, tapi gue ngandelin power dia lah. Gue pakai diri gue sendiri, ya kan. Gue bisa nyelesain tes itu sendiri, ya alhamdulillah hasil tes gue itu paling bagus. Gitu. Padahal di situ juga buat kesempatan jadi karyawan masih gampang. Cuman ya itu, gue bukan tipikal orang yang gampang bisa diatur. Kalau yang ngaturnya bener, gue ngikutin. Oh, gitu. Ya udah, gue ngundurin diri lagi. Gue nggak mau bikin nama baik gue jelek, apalagi dia sebagai manajer di bagian metal mesin dia kalau nggak salah itu namanya Wadani Hamdani. Nah udah, gue nganggur, gue sempat ngerasain ngojek pangkalan ya kan, nyari 2.000-5.000. Terus gue ngelamar kerjaan tuh di AWP. Apa sih namanya ya? Adiwira. Iya, Adiwira. Pasar otopat. Alhamdulillah gue masuk itu. Ya kan? Gue masuk. Kontrak setahun. Padahal di situ gue berharap juga buat jadi karyawan ya. Ya sama Blake tadi bilang ya. 12 perusahaan tapi gak jadi karyawan. Iya. Ya karena gue diatur begini-begini. Leader gue nya gak semangga. Gue berontak dong. Udah, gue berhenti. Udah. Di tahun 2004. Udah. Gua dari 2004 sampai di 2016 kali ya, itu gua jadi tukang ojek pangkalan. Kadang-kadang kalau misalnya ngojek di pangkalan, misalnya teman balik kerja sanyo toa, gua pakai helm ya enggak, tensin dong. Tensin mah ya enggak? Tadi itu jadi sanyo toa asah itu ngojek. Ya enggak? Ya sering berjanya waktu gua kadang ngojek ya kan, dari pagi sampai malam. Kadang gua suka markir ya kan buat ngin kebutuhan anak istri gua gitu kan, keluarga gua. Ya, itu dia namanya rezeki, kita nggak tahu ya. Allah tahu-tahu kasih jalan yang enak, tiba-tiba jadi bos motor. Tuh kan. Ya, alhamdulillah dah tuh. Apa yang namanya rumah tadi segede emprit apa bisa ningkat ke atas dah gitu kan. Itu hasil ide sama pemikiran dan kerja keras gua. Gitu. Kadang kan orang cuma melihat endingnya doang, Bang. Wah, sekarang mau udah enak lu gitu. Sekarang kata siapa enak? Sekarang gua lagi berjuang lagi. Oh, gitu. Iya, ketika kemarin usaha ya gitu ya. Itu di satu sisi juga buat ingetin teman-teman yang lain, buat yang lain dan semua siapapun gitu. Ketika kita sukses jangan lupa bersyukur. Bukan kadang begitu. Ya gue sih nggak nyalain Tuhan, yang nyalain Allah. Gue yang salah. Ketika ada panggilan hayala sholat, gue menang baik. Tuh. Gitu. Tapi kalau buat sedekah, ya alhamdulillah bukannya kita ngebacain yang Blake bilang tadi, ketika kita ada rezeki lebih bagi si A, si B, si C, D gitu kan. Ya, tapi begitu, ketika namanya gue dijatohin, gue jatuh ngusak nih ya kan, usaha gue berangkrut kena tipu ratusan juta ya kan,
Iya, gue introspeksi banyak yang masih salah gue. Ya mungkin Allah sayang sama gue. Mungkin kalau gue kasih lebih terus, gue makin lupa. Yang ada timbulnya apa? Isidro namanya ya. Ya udah, gue berjuang lagi, ya kan. Makanya kan lu lihat kan status gue apa, gue jual kan, ya kan. Yang penting satu, gue pengen urusan amanah orang bisa gue balikin ke mereka. Yang namanya manusia begitu. Ketika namanya kita sukses, untungnya mereka mau, tapi ketika ruginya, nah gitu. Lo ada lowongan ustaz lo ya? Ya kita gini Black, seburuk-buruknya kita masa lalu, seenggaknya kita bisa merubah, kita bisa jadi lebih baik. Gitu. Tapi gini-gini, ini kan satu sekolahan ya, kayak Bang Yugeng sama Bang Black satu lintingan lah. Lintingan. Dari pandangan Bang Yugeng ke Bang Black, ada perubahan gak sih Bang Black dari yang dulu sama yang sekarang gitu? Buat gue temen yang luar biasa. Buat gue yang luar biasa. Gue sih sebelum di YouTube yang dulu gue pernah bilang gue pernah sama dia. Dia temen duit gue selama 2 tahun ya Blake ya. Selama 2 tahun dia temen duit gue. Sekarang lihat dia sukses, dia gak lupa sama gue. Dia ada apa-apa dia telepon gue gitu. Gue bangga ngeliat dia. Gue sampai gue titip sama dia, Blake, kalau memang udah rezeki, invest tanah deh sama rumah buat ke depan anak-anak lu. Iya. Gitu. Masukan ya Bang. Iya, masukan. Karena emang gue ngerasa sama dia teman, Bang. Dia ingat sama gue karena udah lama enggak ketemu, dia ingat sama gue. Gitu. Ya gue liat kan sekarang lagi dikasih rezeki lebih. Lagi sih. Dia baik sama teman-teman. Gue enggak pernah ngarang lu baik sama teman-teman, silakan. Betul. Tapi ada batasan, men. Benar. Lu punya anak istri yang perlu lu nafkain dan perlu lu ke depan punya tabungan. Betul. Gitu sih. Kalau dari karakter sendiri, Bang, kan karena zaman anak STM kan tahu sendiri lah gitu kan. Ada abang lihat ke Bang Black gimana tuh? Ada perubahan gak sih gitu kalau karakter? Perubahan sih ya perubahan ada ya. Lah. Berubah lah, dia berubah lah. Dulu kalau gue ngeliat dia, main mokai mulu. Kalau mau pulang baru sibuk. Enggak, tapi Bang Yugeng ngingetin enggak dulu pas lagi main mokai? Enggak, mau ikut dan juga? Enggak, kalau emang enggak hobi. Oh, enggak hobi. Udah dulu enggak hobi gitu-gitu. Hobinya pas lagi. Dia kan beda tak. Zaman sekolah gue di KN itu, dia kan basis Cibinong sono nih. Dia di bawah. Oh, tongkrongannya beda. Kalau yang terminal nih Bogor, Cilongsi ini nongkrongnya di atas. Ya. Mungkin kalau anak-anak KN itu pada tahu lah gitu. Karena beda bahasa ya. Beda bahasa juga kan. Saya Pak, sini. Tapi iya benar, itu benar fakta itu. Berarti kalau di atas sia-sia gitu ya. Sia-sia. Kali bawa lu. Tapi pernah enggak nongkrong bareng gitu? Pernah enggak? Pernah. Nongkrong bareng. Kalau mau janjian doang kali ya. Nongkrong bareng. Kalau sehari-hari ya begitu. Kalau sehari-hari itu ya dia nongkrongnya di bawah, gue di atas. Mungkin di saat pulang doang, balik ya, udah balik. Gue nyebrang ya. Sono, balik arah terminal, ya dia tetap balik arah Cibinong. Misah lah, udah gitu ya. Oh, jadi Bang Black belum sering main mokai. Masih main gak Bang? Jat banget. Dari Bang Black sendiri, kalau nilai Bang Yugeng dulu gimana? Maksudnya dulu ada perubahan gak gitu setelah zaman sekolah? Wah, berubah banget. Berubah banget ya. Iya. Badannya apa gimana nih? Semuanya dia. Udah berubah dia. Berubah ya. Berubah dia mah. Gua maksudnya kaget juga gitu ya. Salut sama dia. Itu dia kan kerja di rumah sakit gak gampang dari bawah. Betul. Gua bilang kayak di film-film nih. Atau gua dari bawah kuliah lagi. Bener. Bisa sampai sekarang ya. Betul. Gua jujur aja, di par gua aja kerja bareng sama dia. Bener. Iya, itu pun atas bantuan dia gitu. Dan dia setahu gue juga rumah sakit bukan rumah sakit sembarangan. Iya. Maksudnya gini loh Bang, di sini tuh gue mau ngasih tahu nih buat lu semua yang mau masuk ke KN atau nanti siapa tahu ada orang-orang tua yang nonton gitu Bang ya. Ini mereka unik KN yang udah sering diomongin, KN tuh nggak mau jadi apa sih sekolah di KN? Iya ternyata ini orang-orang hebat semua, bangsawan lah. Hebat semua. Iya kan? Jadi maksudnya gini loh, nggak jadi patokan lu sekolah di KN nggak benar. Benar nggak Bang? Iya. Balik lagi juga ke diri iya sih, individu masing-masing. Individu masing-masing. Balik ke diri kita masing-masing. Ya pasti ada lah yang namanya satu sekolahan yang sukses. Maksudnya ada yang sukses, ada yang stuck, ada yang jadi penjahat juga mungkin ada. Iya masih ya. Pasti ada itu. Ya, kalau dari Bang Awe sendiri nih, apa nih? Sebagai abang kelas dulu, melihat adik-adik kelasnya gimana ini? Karakternya udah gimana nih sekarang? Kalau gue mah jujur ya, kalau sama Yugeng emang namanya jadi satu basis sama gue ya. Berangkat juga ya, emang apalagi namanya bocahnya ganteng. Benar-benar ya enggak kerjanya pacaran mulu.
Oh gitu. Wajar playboy. Abangnya juga sama. Ya intinya kalau kita berangkat masing-masing, yang penting kita bisa jaga diri, kita doa, minta dilindungi sama Allah. Ya udah kita berangkat, ya alhamdulillah. Ibaratnya kita sekolah di KN dari kelas 1 sampai 3 bahkan sampai lulus, ya alhamdulillah kita nikmatin, namanya nikmat yang Allah kasih. Benar. Bahkan hingga sampai sekarang kita dikasih nikmat buat silaturahim bareng-bareng lagi gitu kan. Tapi kan gini Bang, kalau zaman STM kan kalau kerjanya pacaran dulu kan kalau berhubungan sama lari nikah wanita apa sih biasanya Bang? Kagak sih tapi dia mah. Ilmu apa yang dia pakai? Jarin dia kagak jalan, ya enggak. Dia paling pacaran ngempet di mana. Oh, dulu mah gitu Bang. Ya, iya, masa ceweknya diajak-ajak. Enggak benar-benar. Lu harus ini gini enggak ya? Gua namanya enggak ngajemin gitu. Satu yang penting gua juga sebab dulu dari abang-abang kelas gua kayak macam Bang Bimo, Bang Nope, Bang Obet, ya kan di satu sisi waktu namanya gua itu Bang, kalau sekarang kan benar-benar iya. Penyakit tuh dicari banget kayaknya. Anak sekarang mah kesannya maksain. Kalau gua bilang kasihan orang tua. Jadi kalau misalkan dia ribut itu kalau nggak pakai video mendingan gak usah ribut. Gitu anak-anak. Lagu. Gue kebaca lah dia kalau kita nggak di video ini dia mendingan gak usah ribut. Dia kan yang penting viral di sosmed kalau itu yang gue perhatiin. Bener. Gitu. Kalau dulu kan kita nggak. Pengen ya dulu apalagi kalau ada sosmed parah mungkin. Iya. Gitu. Tahu kalau dipikir kita ngapain ya itu begitu ya? Warisan. Apa yang ngomong sama aja yang kemarin? Kata kali ingetin dulu ada nunggu si aja kata yang lu sialan pada gue balik ditungguin. tapi gini Bang, kayak berasa enggak nyangka enggak sih bisa seperti ini gitu. Enggak nyangka lah Tang. Iyalah nyangka. Siapa yang nyangka? Kita enggak ada yang tahu dulu waktu masih sekolah ke depan kayak gimana. Heeh. Benar enggak ya? Setelah udah berapa tahun tuh? Udah puluhan tahun kan Bang? Hampir 20 tahun. Iya, 20 tahun kan. Bisa seperti ini gitu sekarang kan. Dan luar biasa banget. Dan kita kumpul sama gembong-gembongnya. Ya itu. Enggak gini Bang, saya jujur saya salut sama abang-abang semua. Bisa ngebuang ego masing-masing itu sebenarnya. Iyalah, benar. Karena kan ya mungkin masih ada beberapa yang ngerasa iya. Wah, pas rival apa gimana gitu kan. Masih ikutin ego gitu. Tapi ya udah mau ngapain lagi sih? Enak kan begini nongkrong bareng, ngumpul bareng gitu, Bang. Ya. Bikin acara bareng. Iya. Mendingan sebenarnya ya mendingan begitu. Ah, ada kemarin ceritanya gitu. Gimana? Yang gue di waterpark. Gue kan ngundang ya teman-teman Albobers nih. Termasuk ada teman gue dulu seangkatan sama gue anak KN. Maaf nih, pernah kena sama Ajay. Kan gue ketemu tuh sekian hampir 20 tahun ya ketemu. Ya mereka ya begitu ketemu ya udah biasa aja yang dulu-dulu. Yang sekarang. Padahal bekas ada luka. Benar. Gue salut tuh. Benar dong, iya. Mereka berdua benar. Ngobrol si Obek teman gue namanya. Deket itu. Ya. Obek kali apa? Sama Ajay. Kemarin. Ajay lagi, Bek. Salut gue benar itu. Gue meskipun dia ngomong berdua, gue tahu tuh. Gue cuma merhatiinnya dari jauh, gue pengen tahu nih. Tapi salut lo, gue salut tadinya benar. Iya gue. Tapi dewasa. Ah dewasa banget. Lebih dewasa. Ajaynya dewasa, lebih dewasa. Dewasa aja. Iya apalagi kan kita di sini kumpul kan tujuannya itu, tetap visi misi kita buat menghilangkan tawar yang ada di kota gue khususnya. Makanya kan kita bahu membahu, kita lepas ego kita masing-masing. Betul. Iya. Betul banget. Kalau namanya ego kita begini begitu pengen ini ya itu mah gue juga nggak bakal namanya ikut gabung di sini tapi gue segan ngapain banyak mudarat daripada manfaatnya. Iya bener banget makanya kalau abang selalu menghibur nah, di grup itu karena terakhir mah begitu no tadi dia tidur aja gue pijitin gue baru datang capek-capek dahan nih kata gue. Jadi sebenarnya mereka orang ini bukan salah satu sih ya salah tiga nih jadinya. Iya. Pemotor yang bisa nyatuin para alumni gitu acara bola Bang Black khususnya. Iya. Iya gue jujur gue kalau bola gue semangat. Ah benar. Kalau bola semangat gue emang dari kecil udah hobi.
udah hobi ya, cita-cita juga mungkin dulu nggak kesampaian gitu. Jadi nggak sayangan men, bener-bener nggak sayangan. Ini salah satu contoh yang luar biasa lah gitu, totalitas sama loyalitas di dalam buat wadah, dia nggak sayang-sayang lah. Benar banget. Nah ini Albobers kedepannya mau gimana nih bang? Albobers itu kan istilah apa sih, persatuan Bogor Bersatu bang? Iya, alumni STM Bogor Bersatu. Alumni Bogor Bersatu ya. Nah itu kedepannya mau kayak gimana bang Albobers itu bang? Kalau Albobers sih, kalau visi misinya sih jelas ya, tujuannya stop torong pelajar, yang seperti saudara Ewok sampaikan ke kita beberapa kali, ditekankan saudara Ewok beberapa kali, iya dia punya program yang baik, makanya gue ada di sini gue untuk support, untuk support iya visi misinya beliau, ya untuk support semua yang ada di Albobers, karena tujuan kita sama untuk apa sih, untuk stop torong pelajar, yang gak ada lagi yang namanya tawaran-tawaran pelajar gitu. Makanya iya gue bilang gue salut ke teman-teman ini gitu. Mereka punya pemikiran untuk arah ke sana gitu. Sekarang lu dipikir kita udah tua ngapain mikir-mikir tua, yang ngurusin anak istri ketawa. Tapi karena ini ya benar tadi awal bilang lebih banyak positifnya daripada mudaratnya, kenapa enggak gitu loh. Selama gue masih ada waktu gue bisa, ayo support gitu loh. Tapi kalau memang gue udah gak bisa, ya gue akan bicara baik-baik sama teman-teman melihat si Bogor Bersatu. Karena sebenarnya banyak hal positif sih bang ya. Hal positif. Ya mudah-mudahan visi misinya, program yang sudah dibuat sama teman-teman sama-sama, gitu kan, berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Memang nggak mudah. Susah ya. Semoga bisa cepat realisasi. Tapi, menurut abang-abang di sini, karena yang udah lebih berpengalaman daripada saya, kira-kira bisa nggak sih bang diberhentikan itu? Yang namanya manusia itu kan kita harus ikhtiar dan doa. Benar. Timbul rasa optimis kan? Benar. Kalau bisa kenapa enggak? Gitu. Benar. Kayak alumni aja bisa kumpul. Nah, iya. Ya kan? Kita aja di sini bisa kumpul, ngobrol bareng, link bareng, ya kan? Benar. Kenapa mereka kagak? Benar. Gitu. Berarti insya Allah bisa bang ya? Insya Allah bisa. Yakin. Insya Allah bisa. Ya. Kita punya niat baik ya. Mudah-mudahan dijabat. Kita punya niat yang baik. Mudah-mudahan dijabat. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Minim lah orang pelajar. Apalagi miris kalau punya sampai ada yang meninggal. Ini miris banget kan. Beberapa belakang ini kita lihat ada beberapa yang meninggal. Miris banget kan gitu. Betul. Apalagi sekarang kita udah punya anak. Dan infonya sih masih ada campur tangan dari alumni bang tuh. Iya biasanya alumni-alumni yang baru-baru lulus itu. Itu alumni legedemen lagi. Dan agak semangat bisa namanya. Emang iya sih rata-rata alumni yang baru lulus wai. Mereka nanti kalau udah setahun, dua tahun, tiga tahun juga apalagi punya kerjaan, kenal temen, kenal bekas dulu rival mereka nih. Kalau udah jadi temen, mereka mikirnya sama kayak kita. Sama kayak kita. Iya. Ya, kalau bukan buat masa depan banget gitu ya. Emang gitu. Makanya di program itu kan ada kan. Biar yang setelah lulus nanti di program yang Albobers itu. Iya, Bang Ewok udah ngomong sih udah. Makanya kan Bang Ewok udah nyampein semoga itu tercapai. Mereka lulus sekolah, dia punya kesibukan. Ya, syukur-syukur gitu, kita di sini juga bisa menyalurkan mereka ke tempat kerjaan kita yang ada gitu kan. Kita juga gitu. Seperti itu, gue sampai serius nih kan. Ini karena secara nggak langsung mereka ini bisa ngasih wejangan juga gitu. Bang kasih masukan dong bang. Yang maksudnya kan jadi abang ini sebenarnya nggak mudah dengan posisi yang seperti sekarang gitu kan. Jadi setelah lulus tuh harus seperti apa sih? Gitu. Karena kan mungkin gitu bang, bukannya saya merendahkan atau gimana nggak ya? Karena kan kadang namanya udah lulus itu susah bang, iya, dari kerja, benar. Ya kan, dan dia nongkrong di situ aja nggak bakal maju nih. Iya. Dari abang. Ya masukan dari saya itu kalau memang anak sekolah punya keterampilan ya, dari pupuk dari sekarang punya keterampilan apa, punya bakat apa yang kira-kira bisa dikembangkan ya dikembangkan gitu. Yaitu pergaulan sama siapa aja boleh gitu, tapi kita bisa lihat, bisa memilah mana yang bisa buat ngajak kita ke depan yang lebih baik, mana yang tidak gitu. Kalau memang tidak, kita hanya sekedar kenal bang. Saya pribadi seperti itu. Kalau memang arahnya tidak baik, saya hanya sekedar kenal. Tapi kalau memang arahnya baik untuk kemajuan saya akan ikuti terus gitu loh. Pribadi saya seperti itu. Dan ya gigi gitu.
saya cuma ingat pesan dari orang tua saya gini, saya orang bodoh, saya orang bodoh. Satu cuma kunci mau jadi orang sukses, jujur. Itu yang saya pengen dari bapak saya. Saya akuin saya orang bodoh, dia bilang. Ya lulus sekolah cuma jadi cleaning service, nggak bisa apa-apa gitu. Dengan di situ saya merasa gitu loh, maksudnya sih gue mau jadi kayak gini terus gitu kan, gue harus berubah dong. Dengan berubah itu punya niatan yang kuat kan gitu, gitu. Ya benar, pegang kejujuran, insya Allah rezeki mengikuti. Gitu kalau saya pribadi sih itu. Seperti itu bang. Kalau dari bang Blaise sendiri bang, masukan nih buat mereka nih baru pada lulus nih, karena kan ya itu yang memacu mereka jadi masih ikut ke dunia tawuran sekolah. Sebenarnya ranahnya udah beda mereka tuh gitu. Emang iya sih, karena mungkin karena belum punya kesibukan gitu ya, belum punya kerjaan, belum punya penghasilan ya, jadi timbulnya mereka masih ngordinir yang pelajar-pelajar nih. Kan enggak punya keterampilan gitu, tadi kan. Gitu. Gua juga dulu pernah ngerasain baru lulus tuh belum punya kerjaan selama 2 bulan, 3 bulan benar ngalamin gua. Jujur aja gua pernah ngebetak-betak juga. Saking enggak punya duit kita bingung. Apalagi hari Sabtu. Saya enggak punya duit. Hari Sabtu, waduh. Tapi emang benar gua sih itu pengalaman gua kayak gitu. Per-perannya. Tapi setelah punya kesibukan, alhamdulillah yang namanya kita punya kesibukan, punya penghasilan, punya cewek, punya pacar gitu ya. Ya otomatis masa-masa sekolah yang namanya tawuran terus udah hilang sendiri, gitu aja, hilang sendiri. Jadi pola pikirnya juga sebenarnya harus dirubah bang. Harus dirubah ya. Benar. Pola pikir. Jadi kalau dibawa sendiri bang, apa tuh? Ya sebagai orang tua nih ya, karena bang nih juga sebagai orang tua. Cang. Gimana cang? Gimana bang? Anak-anak yang baru lulus, biar dia tuh nggak ikut masih di jalur gitu bang. Ya harusnya mereka tuh berkumpul di tempat yang positif. Ya emang balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Itu kan yang tadi yang bilang juga sama. Aku sepakat. Dari sekarang harus punya keterampilan. Ya kan. Jadi ketika keluar mereka jangan jadi tukang beletak kayak si Black. Benar. Kan kalau misalnya mereka punya keterampilan apapun namanya itu, gue ngerasain juga tak dulu waktu namanya gue masih sekolah, gue pernah catering. Gitu. Pernah gue ngasih catering. Gue dapet dulu kalau nggak salah itu dapet upah itu sekitar 20.000 tahun 2000-an dah. Jadi gue pulang sekolah, ya kan? Kebenaran setiap satu minggu kan catering itu. Baju putih, warna hitam, udah kayak anak poncol kan? Oh. Abang masih sekolah? Sekolah, gue masih sekolah. Jadi gue pas pulang sekolah langsung gue naik yang jurusan pasar minggu. Tujuannya kemana nih? Biasanya kebanyakan ke daerah Jakarta Selatan, Kuningan gitu kan? Udah, gue kadang-kadang abis pulang sekolah kelar, kadang-kadang sekolah belum kelar juga ya, kayaknya paling gampang ya Blake. Ya nggak, gue cabut dan ya nggak langsung balik. Jadi tuh gue di tas. Bisa begitu ya? Iya, di tas gue tuh gue bawa dasi kupu-kupu, kemeja panjang, sama warna hitam. Udah, padahal pelajar dari itu ya. Masih sekolah. Ya kadang-kadang juga gue disuruh apa nih, kayak dulu kan ada namanya orang proyek itu nyuruh gue kerja ngecat. Gue kerjain ngecat siang-siang tengah hari bolong gitu kan, muka gue pada beringsang matanya gitu kan. Gue ngecat, gue dapet upah sasaran, bukan senang kita. Jadi dari situ kita udah ada bakat buat nyari duit gitu. Kalau misalnya bakat kayak Black Dead terus mah amit-amit bisa jadi gitu. Gue ngerasain tak bener ya kan, apalagi namanya gue dari kecil itu udah ditinggal mati mama gue dari kelas 5 madrasah. Bahkan di kelas 5 itu juga gue udah ngasih pernah nyari duit. Gue jualan jambu, gue ingat itu ya. Setiap gue mau pengen jajan gitu ya, kadang-kadang minta sama bapak namanya punya mata. Beda kan ya. Gue ke rumah engkong gue nih, pohon jambu cincalonya banyak. Gue taek ya enggak. Gue petik, gue turunin dulu. Terus gue sindik-sindik pakai lidi kelapa tuh. Gue tebang matanya, jembet. Gue sindik-sindikin tuh. Gue bikin apa lagi ya bumbunya, oh iya garam mau cabai, udah gulek langsung gue bawa teman gue tuh berdua, gue jualin udah tuh, gue catat kan bandel juga dong. Ngambil kali itu. makanya engkong gue kadang-kadang sampai segala begini ya almarhum engkong gue ya aneh. Lah itu pun jambu cincalo gue kok tinggal dikit. Lah anu cuci lupa dijualin banyak sama dia. Gue juga kadang-kadang itu gue kasih nenek gue. Nenek, duitnya nek. Itu paling gue ngambil. Masih ada positifnya bang. Iya. Ibaratnya gue namanya ngasih kasih sayang itu lebih dari nenek gue gitu. Apa sekarang nenek gue mah belum masih hidup gitu kan. Masih ada. Ya dulu juga gue waktu zaman sekolah kadang-kadang gue gak punya duit tak. Ya namanya orang tua bapak. Gue kan jelekin orang tua ya. Seburuk-buruknya orang tua tetap orang tua kita gitu ya. Walaupun di mata gue ini rasanya. Rasanya bener.
Bener lah gue kali itu. Wah gue ntar kemau emosi lagi. Bener lah pokoknya. Iya kalau mau sekolah aja gue kadang-kadang ngebeli otak anak Ganesha dulu. Gue ambil topinya, gue jual. Gue tongkos. Tuh di simpangan depo. Sebenernya ngebeli otak itu buat tongkos bang ya? Iya. Bukan buat main mokai emang udah. Pak gue sekali-kalinya gue main mokai baru tuh gue jadi kelas waktu kelas 1. Mainnya tadi pirit begitu kan. Iya kan. Duit dapat berapa. Nah rupanya Pak Yana ngeliat lagi di BP. Pas dia lewat, pas bisa gue kegep. Nah udah Pak Hadi capek-capek, gue dikumpulin lapangan. Pok dilepok, udah dari situ udah kapok. Celeng gue pe, pas panas-panas Pak Hadi capek-capek kali habis lari. Ya kan, niat dia wali kelas gue kan, anak didiknya main judi dalam kelas. Habis gue ditempelengin. Apa teman gue si Jedun ininya berdarah, nguyung. Wah dia tangannya buri juga itu, Pak. Buri, ya kecil-kecil gue. Ya berarti intinya apa ya, Bang Awen udah cerita perjuangannya luar biasa bang ya. Karena sumber gue ini untuk meminta maaf karena secara nggak langsung kan udah pasti pada ya. Intinya tawuran itu kan juga saya diwariskan dengan abang-abang itu. Iya benar lah. Mungkin dari Bang Yuga yang dulu. Iya. Sebelumnya saya minta maaf sama semua teman-teman yang apa rival ya bukan teman ya yang dulunya rival sekarang bisa jadi teman. Iya dulu pelaku, saya pelaku. Situ ngenain, saya ngenain sama-sama korban, sama-sama korban. Ya itu sih nggak ada dendam di antara kita lah gitu. Ya rival terberat saya itu yang dibilang aja udah pernah cerita rival. Iya juga sama Badak gitu. Jadi emang juga rival terberat ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun terjalin dengan baik. Ya saya juga minta maaf kalau memang dulu di masa sekolah saya membuat kesalahan atau memang tidak berperilaku baik, saya mohon maaf. Karena memang itu hanya apa ya, kenakalan remaja sih. Kalau buat saya pribadi itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja masih yang labil, ya? Masih labil, yang kita belum bisa berpikir sampai jauh sebesar ini gitu kan. Mungkin dari situ aja. Terima kasih. Belum dan diterima bang ya. Amin. Dari pembelajaran juga. Iya, saya juga mau minta maaf. Mungkin dulu sekolah banyak salah juga ya. Dulu ya pernah ngenain orang gitu sekali dua kali tiga kali lupa juga sih makanya saya meminta maaf. Kebetulan emang saya nggak kenal tuh siapa-siapa taunya itu rival musuh ya kita yang namanya zaman masih pelajar ya begitu. Makanya saya mau minta maaf sebesar-besar apalagi sekarang nih mudah-mudahan yang dulu pernah kena sama saya mau maafin saya gitu ya. Amin. Terus ya minta maaf juga buat pelajar-pelajar sekarang khususnya buat anak-anak Arya Nugraha. Apa yang dulu saya lakukan mungkin menjadi warisan mereka sekarang. Benar bang. Dan mudah-mudahan mereka bisa merubah lah gitu. Iya. Jangan diterusin. Budaya nggak baik lah itulah. Ya gitu aja sih. Kalau Bang Awen sendiri bang, gue juga minta maaf nih. Iyalah. Minta maaf loh sama aja. Lu pernah lo tongkrongin. Oke dah, alhamdulillah ya ada kesempatan namanya di sini kita kumpul bareng ya kan. Ada kesempatan juga buat saya pribadi juga adik-adik kelas saya juga waktu zamannya di sekolah STNK di Bogor ya kan. Khususnya saya pribadi, saya atas nama Wahyu Awai, alumni KNT 2001 basis simpang Depok ya, terutama sama rival-rival nih ya, siapapun saya nggak bisa sebutin satu persatu ABCD-nya yang pasti mungkin yang rasain lah ya, sama kan dibilang juga yang tadi, kita sama-sama jadi pelaku, kita sama-sama jadi korban ya kan. Mungkin kalau emang ada salahnya pernah saya buat, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Takutnya ngelakuin apa yang gue lakuin. Itu apalagi anak ya. Betul. Jadi dia seperti itu buat lu semua yang masih pelajar ini, sarannya luar biasa dari para alumni lu semua nih, khususnya di KN nih bang ya. Khususnya anak-anak KN, jadi enggak mereka tuh apa ya, enggak patah semangat buat ngasih contoh ke lu biar masa depan lu bisa baik seperti mereka. Syukur-syukur lebih baik dari kita. Iya dong, harus. Ya, kan? harus lebih baik dari kita. Kita mah keren kan begitu, yang lebih baik bisa jadi yang terbaik. Tuh,
Ya mudah-mudahan Bang ya, mudah-mudahan semua alumni-alumni KN sukses semua. Amin, ya, amin, amin, semua. Amin, amin. Dan mungkin segitu aja Bang ya. Iya. Terima kasih banyak waktunya Bang Blake, Bang Yugeng, Bang Awai. Sama-sama. Kita juga semua sehat semua. Amin, amin, amin. Di grup Albobers Bang ya. Ya. Mungkin langsung aja nih tutup Bang ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.